Selamat datang ke channel kami BUSJ3M. Sila subscribe dan like channel kami. Bagi yang telah pun menjadi subscriber kami, kami mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga amal jariah tuan-puan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi yang belum jadi subscriber kami, saya cadangkan tuan-puan berbuat demikian untuk mengikuti video-video yang baru dimuat naik oleh kami seterusnya. Pada hari ini, saya akan masak gulai ikan kering Kelantan, ya. Bahan yang digunakan adalah ikan kering ataupun ikan masin ataupun ikan asin, ya. Ikan ni adalah ikan duri, ya. Ini ikan duri kering, ya. Ikan ni memang sedap kalau kita masak lemak, ya. Masak buat gulai lemak gitu memang sedap ikan ni. Dan rencaknya, rempahnya adalah serai satu batang yang kecil saja. Saya tidak kisar yang ni. Yang ni bahan kisar je. Cili ada dalam 7 biji gitu. Cili kering. Lepas tu bawang, ada lengkuas dan ada kunyit. Semua ni kita akan kisar hancur, ya. Ataupun lumat. Kemudian ada santan. Ya, santan satu bungkus kecil ni. Kemudian bahan tambahan untuk gulai ikan kering Kelantan adalah nenas, kacang panjang, timun batang, lada hijau, ya, tapi saya guna lada solok di sini. Lepas tu tiga jenis daun kesukaan saya, ada ketumbar, salam dan selasih. Yang daun ni memang saya dah apalah ini, tak, asalnya tak ada daun ni, tapi sebab daun ni saya suka, saya akan masukkan. Mula-mula kita akan kisar semua berbahan ni, ya. Kita kisar hancur, ya. Saya telah pun panaskan periuk dan saya letak sedikit minyak dalam ni, ya. Tujuan dia saya nak masakkan dulu rempah ni, ya. Akan masak sehingga rempah ni betul-betul masak, ya, supaya kualiti gulai ikan kering kita tinggi, ya, ataupun sedap, ya. Kita masukkan serai, ya. Saya akan masukkan ikan sekarang, ya. Ini gulai ni kalau kita makan nasi lauk di Kelantan, kalau kita minta lauknya ikan kering, ini dah caranya, ya. Sekarang saya akan masukkan daun ketumbar, daun selasih dan daun salam, ya. Ini pilihan saja, kalau tak ada pun tak apa.
maknanya asal masakan dia tak ada masuk juga dengan tahu. Sekarang saya akan masuk ke santan ya. Tunggu ikan masak baru kita masukkan sayur-sayuran ya. Sekarang saya akan masukkan tenas, kacang, lada dan lemon batang. Saya tak masukkan garam ya, sebab ikan tu ikan masin, jadi kita rasa dulu. Tapi sebelum tu kita masukkan sedikit gula ya. Kita tutup api ya, sebab apa, sayur ni dia akan masak dalam kuah yang panas ya. Kalau kita biarkan dia masak, dia akan lecur ya. Saya tutup api sekarang. Inilah gulai ikan kering Kelantan yang dah siap disediakan. Selamat mencuba. Sehingga bertemu di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.